Arah ke Binjai, bawa tajam. Di Medan, Sumatera Utara, dua anggota geng motor Babak Belur usai tertangkap warga. Saat diamankan, warga menyita senjata tajam. Emosi, warga pun membakar motor anggota geng motor tersebut. Jadi, ya kayak mana lah. Nah, orangnya kena keretanya lah, rata-rata. Lewat panjang-panjang orang itu. Mencegah amuk massa, kedua anggota geng motor diserahkan ke Polsek Sunggal. Dari Medan dan Bandung melaporkan.